Humas Roa Malaka, Aibtu Sriyono, bersama-sama dengan Babinsa, Serma Agus menurunkan kaca yang membahayakan yang ada di salah satu pertokoan tekstil di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Pertokoan tekstil tersebut merupakan pertokoan di daerah Pasar Pagi. Bangunan tersebut sebagai variasi terpasang kaca. Namun karena bangunannya yang sudah lama, dikhawatirkan kaca tersebut akan jatuh. Selanjutnya atas laporan pengurus dari Asosiasi Tekstil, Bapak Renaldi, bahwa untuk segera dijatuhkan dengan alat bambu. Dan selanjutnya Babinkamtibmas bersama-sama dengan Babinsa, juga dengan dibantu oleh masyarakat, juga oleh petugas PPSU, menurunkan kaca tersebut. Karena apabila kaca tersebut tidak diturunkan, maka akan mengenai dan mencelakai mobil maupun masyarakat yang melintas. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.